underneath the yellow line. Thoughts racing, trying to hit a lick right now. So you know I can't come outside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys ya di channel Kolonel Day. Hari ini gua bakal saranin kalian mengenai pemain-pemain untuk pemula guys ya. Mungkin kalian kan kalau pemula itu kan pemainnya masih UFR rendah semua guys ya. Buat kalian yang mau beli pemain-pemain itu, gua saranin beli pemain-pemain yang bakal gua kasih tahu bentar lagi guys ya. Oke, kita langsung ke pasar guys. Kita cari pemain yang sekiranya dibutuhkan buat kalian. Misal tuh UFR di bawah 100, gua kasih pemain yang budgetnya di bawah 5 juta guys. Oke, udah masuk di pasar, kita langsung cari pemain yang budget rendah guys, yang budget rendah yang pasti kalian mampu asalkan kalian rutin bermain di FIFA Mobile guys, untuk mendapatkan koin FIFA guys, buat beli pemain-pemain yang kalian inginkan guys. Meskipun dari squad kalian tidak mempunyai pemain-pemain bintang, yang terpenting yaitu kualitas pemain guys ya. Meskipun itu FR 85 atau ya di atas 80 sedikit lah, itu lumayan guys untuk FR yang bawah 100 guys. Di sini guys ya, kita cari nilai FR minimal FR 80, terus sini FR kasih 85. Oke, sekarang kita udah menemukan pemain yang di bawah 90 yang rata-rata yaitu OFR 85 guys. Oke, sekarang kita udah mencari OFR 80 sampai 85 guys. Gua bakal rekomendasiin OFR 80 sampai 85 yang menurut gua itu bakal membantu tim kalian guys. Menurut gua kalian harus pilih pemain-pemain populer guys. Sal, seperti Richarlison ini kan ada di sekarang ada di Tottenham Hotspur guys ya. Kalau ini Cristiano Romero kalau nggak salah ini guys ya, Lucas Ocampos sama Barella, Nico Barella ini kan Inter Milan guys ya, ada Ferran Torres di sini dan lain sebagainya guys. Kasih saran untuk striker yang OFR 80 sampai 85 guys, gua saranin Ferran Torres. Kalau di posisi asli dia yaitu second striker guys ya, atau jadi striker bisa jadi striker bayangan nih, karena dia posisinya left winger guys, sayap kiri guys ya. Dan selain itu tuh gelandang, terutama gelandang bertahan, gua kasih saran kalian Danilo Pereira. Ini juga ada Lucas Digne untuk LB. Kalian tinggal cari aja di kolom cari dan cari yang 80 sampai 85 OFR guys ya. Ada Cahil, selanjutnya Origi. Ini Origi ini bagus juga bisa. Ini Kehrer, karena ini sangat membantu guys, benar-benar sangat membantu guys untuk pemula guys. Dari budgetnya aja ini cuma di bawah 1 juta guys ya, di bawah 1 juta. Ini menurut gua murah banget guys ya, dengan OFR 85 butuh budget 500.000 udah murah banget guys ya. Kita cek dulu, misal kita cek untuk striker tadi, gua striker saranin Divock Origi. Divock Origi mana guys ya, nah, kita cari dulu di Fokorigi atau ya ini aja guys, Ferran Torres guys. Nih lihat stamina dari Ferran Torres ini guys ya, ini lumayan banyak guys. Stamina aja Ferran Torres miliki 8 guys ya, sedangkan Trigojek kan 4 bintang guys, dengan nilai budget kurang dari 600.000 guys. Buat kalian yang pengen pemain-pemain yang populer dengan budget rendah guys, gua cek di sini, gua tadi saranin untuk gelandang bertahan, gua kasih Danilo Pereira ini guys ya. Kita cek langsung, nah sini lihat guys ya, stamina dari Danilo Pereira, dari segi stamina dia kuat guys ya, mungkin 90-80 menit dia pasti kuat guys untuk bermain full time guys ya. Sedangkan kalau dari Trigojekan, dari skill dia tidak begitu nyekil karena dia hanya fokus pada bertahan passing guys ya. Dan budgetnya untuk Danilo Pereira ini cuma 618.000 guys. Oke, selanjutnya gua saranin untuk LB, back sayap kiri guys ya. Nah di sini gua saranin Lucas Digne. Lo kita cek dulu, wow ini sama kayak Danilo Pereira guys, dan budgetnya lebih tinggi dari Danilo Pereira tadi guys. Mungkin karena kalau wingback kan dia bisa bantu serangan dan juga bisa bertahan guys, jadi stamina sangat dibutuhkan guys ya. Oke, kita cek yang lain guys ya. Sekarang RB ini gua kasih saran Sergino Des, tapi buat kalian yang masih pemula,
ini cocok buat kalian dan pasti membantu kalian dalam membangun tim kalian, guys. Dari segi stamina dia lebih sedikit dari stamina Lucas Digne, guys ya. Dari segi nilai penjualan dia lebih murah dari Lucas Digne, guys. Dan sama-sama WFR 85, guys. Buat kalian mumpung ini masih banyak terjual yang ada di pasar, kalian langsung cek aja dan langsung kalian beli aja. Dan ini pun ada yang FR 85 di bawah 500.000, guys. Ini sumpah ini murah banget, guys ya. Ada tiro-tiro kerel ya, budgetnya 652 guys ya ribu. Gue saranin kalian kalau mau beli pemain yang populer dan budgetnya itu rendah buat pemula, guys ya. Ingat, ini buat pemula, guys ya, buat pemula. Di sini juga ada striker saran dari gue. Ini ada Darwin Nunes. Darwin Nunes yang masih saat di Benfica, guys. Mungkin itu saja yang bisa gue kasih buat kalian. Untuk selanjutnya gue bakal kasih saran pemain-pemain lebih terkhusus, misal terutama untuk striker, tergantung dari permintaan kalian, guys. Misal striker dengan WFR yang kalian inginkan 100 lebih atau berapa WFR, gue pasti cari buat kalian dengan budget seminimal mungkin, guys. Seminimal mungkin. Nah, tunggu saja video selanjutnya, guys. Gua bakal kasih yang terbaik buat kalian. Dan mungkin itu saja dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, guys ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.